mengenai asupan apa yang dibutuhkan sebagai sumber imun bagi anak vegan. Kalau menyangkut sistem imun, memang ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi. Jadi selain nutrisi yang beragam, jadi yang disebut sebagai rainbow food, makanan yang beragam dengan jumlah yang cukup bervariasi begitu, akan dapat menjaga sistem imun. Namun harus ingat, harus ada olahraga juga, cukup tidur, dan tidak stres. Nah, itu begitu ya. Oh, satu lagi, anak juga perlu bermain sebenarnya ya. Jadi diusahakan anak mendapatkan semua itu. Jadi asupannya, kalau dari segi makanan apa saja misalkan? Kalau pada anak vegan, yang penting dia beragam, akan mencukupi kebutuhan nutrisi sehingga mesin-mesin yang ada di otak, di tubuhnya bisa bekerja dengan optimal, termasuk sistem imunnya. Jadi nggak masalah. Jadi yang salah, sayangnya harus beragam, kita tidak asup terus. Nggak boleh, beragam. Harus beragam. Setidaknya ada 3-4 macam makanan di dalam satu kali makan itu. Dalam satu hari menunya sama boleh, tapi besok nggak boleh, harus berbeda. Misalnya harus ada satu karbohidrat ditambah dengan 3-4 macam menu lainnya yang mencukupi untuk lemak, protein, vitamin, dan mineral. Dan satu lagi jangan lupa, minum air. Nah ini penting pada anak, apalagi di situasi kayak begini ya, cuaca misalnya panas atau apa, membutuhkan air lebih banyak. Oke, jadi itu tadi teman-teman jawabannya dari Dr. Ari. Jadi imun yang mempengaruhi kekebalan tubuh anak itu tidak hanya makanan, tapi juga tingkat stres. Anak tadi harus bermain gitu ya. Yeah. Olahraga juga. Olahraga, istirahat itu yang berpengaruh terhadap tidurnya dan cukup tidur juga. Itu sebagai cara untuk meningkatkan sistem